Salam Sobat Maestro, saya Linda Susanti dari Sekolah Tinggi Teologi St. Paul. Saya mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemuliaan. Kita mendasari akan kemuliaan ini dari 2 Korintus 3 ayat 18. Dan karena kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sobat Maestro yang terkasih, Allah luar biasa memberikan kita kemuliaan karena kita adalah pribadi yang sangat dikasihi, pribadi yang berharga di mata Allah. Ketika Allah menciptakan kita, di dalam Kejadian 1 ayat 26, kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Berarti kita diciptakan berbeda dengan makhluk yang lain. Kita memiliki keistimewaan dan tentunya Tuhan sudah mempersiapkan rancangan-rancangan terbaik di dalam kehidupan kita. Sobat Maestro yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau merenungkan beberapa prinsip tentang kemuliaan. Yang pertama, kita mau mengenal Allah sebagai pribadi yang menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan kita. Sering kita mendengar pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sedalam apakah kita mengenal Allah? Saudaraku yang terkasih, ketika kita mengenal Allah, kerinduan itu pun semakin dalam dan kita akan semakin mencintai Yesus. Sobat, saya pun mengalaminya, betapa saya mengalami kerinduan yang luar biasa kepada Allah karena saya mengenal Dia sebagai Allah yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kerinduan itu saya tuangkan di dalam sebuah lirik lagu, Mencintaimu Yesus. Berikan aku hati yang selalu merindukanmu, berikan aku kasih yang tak lekang oleh waktu, berikan aku cinta yang senantiasa bersemi di sepanjang musim kehidupan. Mencintaimu Yesus, engkau kekasih jiwaku, kau selalu ada di setiap jalanku. Ku tak akan mampu hidup tanpa cintamu, sebab kau segalanya dalam hidupku. Sobat Maestro, ketika kita mengenal Allah, maka kita tahu bahwa Dia adalah segalanya dalam hidup kita. Prinsip yang kedua adalah, kita menerima kemuliaan bukan karena kehebatan kita, bukan karena saya dan saudara luar biasa. Saudara, banyak orang mengatakan, saya menerima kemuliaan karena saya adalah orang yang hebat, orang yang pintar, orang yang aktif dalam pelayanan. Ingat, bukan karena kekuatan kita, kita menerima kemuliaan Allah. Sobatku yang terkasih, berapa tahun yang lalu ketika saya menyelesaikan skripsi, ada seorang yang begitu memperhatikan saya, memberikan support pada saya. Pada waktu itu saya hanya terpikir dia memberikan pertolongan karena kita sama-sama pengurus. Dan waktu terus berlalu, kami terus setia dalam pertemanan sampai pada akhirnya saya berdoa, Tuhan, saya percaya Engkau sudah memberikan dan mempersiapkan yang terbaik buat saya. Pada awal bulan Maret, dia menyatakan isi hatinya yang sudah lama dia doakan. Dan saya terdiam, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ini orang yang Tuhan persiapkan? Satu minggu kemudian, dia memberikan saya sebuah bingkisan dan dia mengatakan, inilah ungkapan hati saya. Ketika saya membuka bingkisan itu, saya terharu. Di dalamnya ada sebuah buku yang berjudul, Engkaulah Permata Hati. Saya langsung katakan kepada dia, mungkin saya tidak sebaik yang kamu pikirkan, tapi dia katakan, saya akan tetap mengasihi kamu dan saya akan mencintai kamu sampai selamanya. Dan akhirnya pada bulan Juli tahun 2001 kami menikah. Sobat Maestro, saya menerima kasih dan cinta dari pasangan saya bukan karena saya tidak memiliki kekurangan, tetapi karena dia mengasihi saya dan menerima saya apa adanya. Hal yang kedua, yang ketiga, kemuliaan akan memancar di tengah kegelapan. Di mana ketika Tuhan memberikan kemuliaan di dalam kehidupan kita, maka itu akan terpancar dalam kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, studi, pelayanan, pekerjaan, dan pergaulan. Dalam kehidupan pribadi, maukah kita diubah oleh Tuhan sehingga kehidupan kita boleh memancarkan terang? Seperti contohnya, apakah kita bisa menjadi berkat buat orang terdekat kita, yaitu bagi pasangan kita? Banyak keluarga yang terpecah belah, bercerai oleh karena tiap-tiap pasangan, tiap-tiap orang selalu menuntut apa yang diharapkan terbaik dari orang lain, tetapi bukan dari dirinya sendiri. Sobat Maestro, marilah kita memberikan hati dan hidup kita untuk terlebih dahulu diubah Tuhan, sehingga kemuliaan itu boleh nyata dalam kehidupan kita dan menjadi berkat bagi pasangan kita. Di dalam keluarga pun, seringkali keharmonisan dalam keluarga menjadi hancur oleh karena setiap orang hanya menuntut haknya.
setiap anggota keluarga dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika seorang suami menjadi kepala keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi imam, dia mau mencari nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang istri pun bisa ikut memberikan, menjadi berkat dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Ketika ia boleh menjadi istri yang melayani suami dengan baik, istri yang sungguh-sungguh mencintai suami, melayani anak-anak, dan melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Anak-anak pun bisa memancarkan kemuliaan Tuhan melalui kehidupan mereka, studi mereka, ketaatan mereka terhadap orang tua. Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, hal yang berikutnya adalah kemuliaan Tuhan terpancar melalui studi kita. Kalau Sobat Maestro adalah seorang pelajar ataupun mahasiswa, jadilah terang lewat studi saudara, karena studimu adalah pelayananmu. Hal yang berikut, kemuliaan Tuhan nyata di dalam pelayanan kita. Banyak orang yang salah memotivasi dirinya untuk melayani Tuhan. Mereka hanya berpikir keuntungan-keuntungan apa yang mereka bisa dapatkan. Tetapi melayani Tuhan adalah memberi hati, hidup, uang, bahkan apapun totalitas yang ada dalam diri kita, sehingga pelayanan itu bisa memancarkan terang. Saudaraku yang terkasih, kemuliaan Tuhan juga harus nampak di dalam pekerjaan kita. Suatu hari saya sangat diberkati ketika membaca sebuah buku, Pekerjaan Anda Penting Bagi Allah. Di sini saya sungguh-sungguh mendapat berkat bahwa Allah tidak pernah memandang remeh terhadap pekerjaan kita, tetapi pekerjaan kita pun berharga di mata Allah. Dia akan terus membuat kita naik dan bukan turun. Dalam pergaulan pun, Sobat Maestro, saudara bisa menjadi terang. Di mana pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik, biarlah Sobat Maestro yakin bahwa saudara ada di tengah-tengah pergaulan yang benar, sehingga kemuliaan Tuhan pun nyata dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati.